Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa warga Sopian Gerak Cepat untuk ke 10 dan 10? Bagaimana semuanya? Apakah sudah ada informasi 10% Mas Iun berangkat dan 90% Mas Iun tidak berangkat? Gimana sih 10% Mas Iun tidak berangkat? Mas Iun 10% berangkat, 90% nggak berangkat. Tapi Mas Iun ke yang nih cintanya sama Pak Ujana. Jadi keputusannya informasi dari Pak Budi Aeromat itu Mas Iun sekarang sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dari Tulungagung, dan Pak Budi dan bagi job itu Pak Budi mau kondisiin prepare supaya buat soundnya itu nanti di pertemuan itu lebih keren lagi. Pak Budi, simak aja video ini sifatnya langsung kita informasikan semoga semuanya bisa tersenyum. Dan ini mudah-mudahan menjadi kabar baik bagi kita semua. Terima kasih. Sama Mas Bri kemarin waktu formal itu ngobrol bareng-bareng Sonson itu pengen ketemu, ayo nikah kita siapkan. Bagusnya balala lambe komplit aja dibanding-banding ke. Assalamualaikum warahmatullahi enggak apa-apa itu kalau laku, pokoknya di jalannya aja. Channelnya Abah Lala Official ya, channelnya ini mau perjalanan ke Blitar. Mas Iunnya ke Jakarta, saya sama Abah Lala ke Mas Bri. Nanti Son Jawa Tengah Jawa Timur disiapkan buat nikahannya Mas Iun ya. Tanggal 20 di depan Senayan. Jangan hubungi Mas Iun dulu, buat surprise saja. Lagian Mas Iun ini baru bahagia sekali kan mau menyiapkan untuk berjumpanya sama kekasih pujaan hatinya. Salam dari putra bangsa. Lagi. Ya semoga ya salam dari Sulawesi ya Bang. Iya. Kok berangkat ke Jakarta? Saya berangkatnya ke Blitar. Komunikasi sama Mas Bri. Soalnya nanti soalnya Aeromax sama Brewo Audio. Kalau teman-teman Jawa Timur gabung nanti tinggal kita ajak gabung. Ini lagunya mau meluncur berapa menit lagi kan? Berapa? 11 menit. Ini jam berapa lagi? Oke. Bismillah. Oke.
Ini lagi makan dulu ya. Warga Sopian sejak 2022, vlog, drama, food, game, semuanya ada di Warga Sopian. Warga Sopian, konten keluarga, potret keluarga sederhana. Betul begitu? Betul. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, share-nya ditunggu pemirsa Warga Sopian. Terima kasih atas dukungannya. Kalau nggak ngedukung, ayah marah.